Yuk kita lihat data pesanan Hyundai Stargazer di Indonesia. Meski belum sepenuhnya pandemi ini berakhir, pasar otomotif domestik tahun ini jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hal ini terlihat dari awal ketika produsen terus-menerus merilis model andalan terbarunya. Salah satunya adalah PT Hyundai Motors Indonesia yang akan segera meluncurkan Hyundai Stargazer secara resmi. Saat HMID resmi memajang wujud Stargazer dan memperkenalkan bentuknya baru-baru ini, banyak orang yang langsung tertarik untuk memilikinya. Hal ini wajar, karena desainnya memiliki desain utility vehicle atau minivan modern. Sesuai dengan konsep mobil keluarga, Stargazer dilengkapi dengan berbagai ruang penyimpanan yang fleksibel, seperti small tray, cup holder, dan picnic table. Sementara itu, dashboard dibuat panjang dan tipis, menciptakan kesan lapang. Kursi baris kedua mengadopsi kursi kapten, sehingga penumpang dapat duduk dengan nyaman dalam perjalanan jauh. Akses kursi baris ketiga dapat memanfaatkan ruang yang tersedia di tengah. Ada 4 tipe harga ditawarkan mulai Rp243 juta rupiah hingga Rp307 juta rupiah dengan kondisi Jalan DKI Jakarta. Humas HMID Uria Simanjuntak mengatakan, pihaknya mulai menyalakan kran booking beberapa waktu lalu. Beberapa dealer juga menerima unit display, sehingga calon pembeli dapat melihat sampel mereka secara langsung. Pesanan mobil Stargazer hingga saat ini sudah lebih dari 1.500 unit.
dengan catatan, tidak semua dealer terpapar dan memberikan test drive, kata Uria Head of Public Relations HMID di Jakarta Selatan seperti dikutip Kamis, Agustus tahun 2022. Uria mengakui penerimaan konsumen terhadap kendaraan 7 penumpang yang menyaingi Toyota Avanza dan Mitsubishi Expander ini sangat positif. Ia mengatakan, peluncuran resmi akan dilakukan pada pameran GIIAS 2022 yang resmi dibuka pekan depan, dan akan digelar tanggal 11 Agustus tahun 2022. Responnya cukup positif. Karena franchisee kami memiliki lebih dari 100 bahkan hampir 110 dealer setiap bulan. Tetapi tidak semua mendapatkan unit display, katanya. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel. Nah.